dia ikut sebelum melakukan bersalah, keluarganya para supporternya adalah berlaku. Palestina itu merupakan Ardul Mubarak. Peristiwa 2014 itu pada saat saya Ramadan Israel itu menargetnya menghancurkan Gaza itu hanya dalam 3 jam. Hanya dalam 3 jam. Setelah 3 jam mereka tidak berhasil untuk 3 hari. Setelah 3 hari tidak selesai, mereka tidak ingin. Setelah 50 hari mereka meminta damai. Mei tahun 2018 sekarang rencananya Israel akan memindahkan kedutaan besarnya ke Al-Quds. Ini adalah sebuah pelanggaran besar karena sesungguhnya sampai kapanpun Al-Quds akan menjadi ibu kota Palestina. Jangan biarkan rakyat Palestina berjuang sendirian. Mari kita bantu mereka dengan sumbangan donasi terbaik kita agar mereka siap benar-benar berjuang, siap benar-benar tangguh, siap benar-benar kuat untuk membela Palestina, membela tanah kita, tanah umat muslim sedunia. Dan saya akan melakukan konser-konser nama, konser keliling di mana peruntukan yang untuk Palestina. Palestina adalah kita, kita Palestina, dan berikan kedaulatan untuk Palestina. Mari kita berikan cinta kita, hubungan kita kepada rakyat Palestina, dan diantaranya bisa kita salurkan melalui kasih Palestina.